Terima kasih masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, longsor menerjang sejumlah titik di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Akibatnya sebagian warga mengungsi lantaran rumah mereka hancur tertimbun longsor. Bencana longsor terjadi di dua dusun, yakni Dusun Sarepe dan Lalang Peu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sejumlah rumah warga rusak akibat tertimbun longsor. Warga yang rumahnya rusak kini mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat. Sementara itu, sejumlah akses jalan terisolir. Material longsor yang terdiri atas bebatuan dan batang pohon besar menyulitkan proses evakuasi. Jadi korban bencana longsor yang terjadi ini akibat karena gempa yang bertubi-tubi yang terjadi di daerah kami, sehingga membuat keretakan di atas gunung, dan pada saat hujan deras, hujan tersebut yang menyebabkan longsor.